Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, rahmat, taufik dan hidayahnya, nikmat sehat, nikmat kesempatan kita dapat berjumpa di malam hari ini. Seharusnya tadi pagi ya, saya mohon maaf jadi tunda pertemuannya. Ya, walaupun ditunda tanpa mengurangi semangat dan keinginan untuk belajar kita, ya kita lanjutkan di pertemuan pertama dan kedua itu yang hadir sedikit, ya. Ya, alhamdulillah malam ini sudah ada 6 ya. Harapannya bisa nanti semua bisa hadir, ya. Yang bulan minggu lalu itu yang kenalan baru Amrullah, Sumiati sama Rian ya. Yang belum ini saya belum kenal Agni, Beni dan Sarwan ya. Agni sudah belum ya? Sudah Pak. Sudah. Oh berarti ya. Beni dan Sarwan yang belum. Baik, nanti sambil jalan kita kenalan. Saya mulai saja perkuliahan pada malam hari ini. Ya, tentunya Anda mengambil mata kuliah ini tentunya ingin mempelajari tentang apa sih ekonomi tersebut. Ya, minggu lalu saya sudah coba sampaikan tentang apa itu pengertian ekonomi, karena ini sudah hadir semua ya, kita sedikit mengulang singkat saja ya. Untuk pengantar ekonomi atau ilmu ekonomi itu yang saya sampaikan sebelumnya ya, kita akan membahas tentang pengertian, permintaan, penawaran, keseimbangan pasar, kemudian perubahan permintaan dan penawaran, kemudian teori perilaku konsumen, teori produksi dan biaya. Nah, setelah UTS, kita akan lanjut pada struktur pasar, pendapatan nasional, kemudian konsumsi dan investasi, penerimaan dan pengeluaran pemerintah, pasar barang dan pasar uang, kemudian kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Ya. Ini minggu lalu sudah saya jelaskan juga perkuliahan kita nanti ada 14 kali pertemuan ya, 14 kali pertemuan. Nah, pada pertemuan pertama sampai ke-8 atau ke-7 itu kita mendalami tentang pemahaman tentang ekonomi. Nah, pertemuan ke-8 itu nanti kita UTS, ujian tengah semester. Kita lanjut lagi pertemuan 9, 10, 11, 12, 13, 14. Setelah itu baru UAS ya. Namun karena pembelajaran kita melalui daring atau online, tentunya saya ingin keterlibatan seluruh mahasiswa di dalam proses belajar mengajar ini ya. Nanti saya akan berikan tugas-tugas sebagai proses pendalaman dari materi yang kita pelajari ya, dengan mengumpulkan bahan, kemudian membaca, kemudian mempersiapkan bahan presentasi, kemudian secara live itu bisa langsung menyampaikan. Ya, untuk apa? Agar
kita dengan banyak membaca tentunya harapannya akan semakin mudah untuk memahami. Oke. Nah, ini kita akan masuk dalam definisi ilmu ekonomi, ruang lingkup ilmu ekonomi, pendekatan ilmu ekonomi, masalah ilmu ekonomi, ya. Nah, seperti minggu lalu, karena minggu lalu yang hadir cuma sedikit, saya sampaikan apa sih ilmu ekonomi, ya. Nah, ilmu ekonomi itu studi tentang bagaimana manusia secara individu dan secara berkelompok atau juga bermasyarakat adalah satu organisasi membuat pilihan dalam menggunakan sumber daya yang terbatas sehingga dapat digunakan untuk memenuhi keinginan secara semaksimal mungkin untuk mencapai kepuasan dan kemakmuran yang paling maksimum, ya. Jadi untuk mencapai kepuasan dan kemakmuran yang paling maksimum. Kemudian masyarakat akan menghadapi berbagai masalah ekonomi dalam masyarakat kita yang akan timbul akibat dari masalah kelangkaan. Biasanya masalah kelangkaan ini bisa jadi karena kekurangan atau ketidakadaan, ya. Itu akan timbul masalah. Ya, kelangkaan ini juga disebabkan karena tidak ada seimbangan antara kehendak atau keinginan manusia, ya, yang tidak terbatas jumlahnya dengan kemampuan faktor produksi. Jadi kalau keinginan kita itu nggak ada batasnya, unlimited, ya, keinginan manusia itu tidak ada batasnya atau unlimited, ya, terputus, ya. Nah, kemudian ada faktor-faktor produksi, ya, adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau yang diciptakan oleh manusia itu sendiri yang dapat digunakan untuk memproduksi barang maupun jasa. Yaitu faktor-faktor produksi. Kalau faktor-faktor produksi itu apa saja? Minggu lalu saya sudah jelaskan faktor produksi diantaranya adalah tenaga kerja, tanah, modal, dan kewirausahaan. Nah, ruang lingkup ilmu ekonomi itu apa saja sih, ya, ruang lingkupnya diantaranya yaitu teori-teori dasar dalam ilmu ekonomi ini dibedakan dalam dua golongan, ya, dua kelompok, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi, ya. Di pada teori mikroekonomi ini yang dianalisa yaitu satu tentang interaksi penjual dan pembeli di pasar barang. Jadi yang dianalisa itu kegiatan interaksi, ya, antara produsen dan konsumen atau penjual dan pembeli, ya, di pasar barang, ya. Kemudian tingkah laku pembeli dan penjual dalam melakukan kegiatan ekonomi. Kemudian interaksi penjual dan pembeli di pasar faktor, ya. Kalau di makroekonomi, ini yang dianalisis itu meliputi aspek satu, penentuan kegiatan perekonomian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kemudian yang kedua, masalah inflasi, pengangguran, dan faktor penyebabnya. Dan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah dalam menghadapi masalah ekonomi yang akan timbul, ya. Nah, pada teori ekonomi ini dapat menggunakan empat analisis, ya, harus diuraikan. Ya. Meliputi, ya, menentukan. Menguraikan sifat hubungan di antara dua atau beberapa variabel ekonomi, ya. Data yang berbentuk angka-angka yang menggambarkan sifat hubungan, ya, antara variabel tersebut.
kemudian gambar secara grafik mengenai hubungan variabel tersebut, kemudian persamaan matematik yang menjelaskan sifat hubungan di antara berbagai variabel yang mempengaruhi. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan tidak terbatas, ya, kebutuhan yang tidak terbatas itu penentuan kebutuhan prioritas secara umum dibedakan antara tingkatan, ya, antara tingkatan, ya. Kalau kita mengenal kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, ya. Apa itu kebutuhan primer? Ya, kita sudah tahu semua, sandang, pangan, papan, ya. Sandang, pangan, papan, ya. Kebutuhan sandang itu apa sih? Sandang, ya. Sandang itu ya pakaian, ya, kebutuhan. Ya kalau manusia nggak berpakaian gimana, ya, jadi suku primitif, ya, kalau tidak pakai baju, tidak pakai celana, ya repot juga nanti, ya harus berpakaian. Kemudian kebutuhan primer yang kedua itu pangan, sandang, pangan, ya. Kalau kita setiap hari pasti membutuhkan makan, ya, membutuhkan makan, minum, ya, itu tidak bisa tidak, ya, wajib. Kalau tidak nanti ya mati, ya. Kemudian sandang, pangan, papan. Kalau papan kan tempat tinggal, ya, semua kita nggak mungkin lah tidur di jalan gitu, ya, atau tidur di atas pohon, ya, atau di bikin kardus gitu, tidur di dalam kardus gitu, ya. Butuh rumah atau tempat tinggal, ya, butuh tempat tinggal, itu kebutuhan primer yang harus wajib untuk dipenuhi, ya. Kalau kebutuhan sekunder, ya, kebutuhan sekunder ini diantaranya apa, ya? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, ya, kebutuhan tambahan dari kebutuhan primer, ya. Apa diantaranya kebutuhan sekunder? Ada yang bisa bantu? Rian, bisa bantu Rian? Nanti mendengarkan aja. Dinyalakan ya. Mungkin perhiasan, Pak. Oh, perhiasan. Oke, apa lagi? Handphonemu itu masuk primer atau sekunder? Sekunder. Sekunder. Sepeda motor, mobil, masuk sekunder atau primer? Sekunder juga. Ya, kalau tidak ada handphone, tidak ada motor, masih hidup, ya? Masih. Ya. Berarti kebutuhan yang melengkapi, ya. Ya, melengkapi. Kemudian kebutuhan tersier, sumiati, apa di antaranya? Dinyalakan aja unmute-nya. Pernah kan belajar? Apa? Sum? Belum tahu, Pak. Oh, belum tahu. Belum tahu. Oke. Dimatikan unmute-nya. Suaranya berisik. Oke. Siapa? Benny, coba bantu Benny. Primer, sekunder, sekarang tersier. Oke, barang-barang mewah gitu, Pak. Oke, barang-barang mewah, apa lagi? Seperti perhiasan atau rumah mewah gitu. Oke, villa, rumah mewah. Oke, apa lagi? Rekreasi, hiburan, ya. Itu tersier. Jadi di sini kebutuhan ada juga keinginan. Dikatakan sayang di awal tadi saya katakan ada keinginan. Keinginan manusia itu tak terbatas, ya. Keinginan itu apa sih? Coba bantu Nur Hidayah. Nur Hidayah, inginnya apa? Keinginan atau wants itu apa? Wants atau keinginan itu apa?
keinginan, kemauan yang kita harus punya gitu, napa? Ada berisik banget. Ya keinginan yang harus kita punya, ya boleh juga, ya. Iya. Jadi keinginan itu setelah kebutuhan ya. Kalau kebutuhan itu mau nggak mau wajib kita penuhin ya, untuk khususnya untuk kebutuhan primer. Tapi kalau kebutuhan sekunder itu udah masuk di keinginan ya, kebutuhan tersier juga. Keinginan kalau dipenuhi kita puas, kalau tidak dipenuhi ya tidak berdampak menjadi sesuatu. Ya contoh keinginan Amrullah itu cepat lulus, cepat menikah, gitu kan. Keinginannya Sarwan cepat lulus, cepat kerja, gitu kan. Keinginan Agni cepat selesai dengan predikat cum laude atau lulus terbaik, gitu kan. Habis itu cepat kerja, baru nanti mikirin nikah, gitu. Jadi masing-masing kita itu mau beda memiliki keinginan di diri kita beda-beda, ya. Nah, manusia kalau menurutkan keinginan dia akan menjadi apa? Ya, menjadi ya sulit ya semua keinginan dipenuhin. Ya, handphone terbaru beli, ya, nggak bisa beli cash, beli kredit, motor baru beli, nggak bisa beli cash, beli kredit, ada baju model baru, jilbab baru, sepatu baru, beli ya. Walaupun tidak punya uang, bisa kredit. Nah, akhirnya, dia akan menjadi sulit sendiri, karena terlalu banyak memenuhi keinginan. Ya, keinginan itu kan setiap saat berubah-ubah, mengikuti situasi dan kondisi kita. Sedangkan kebutuhan tidak, ya. Kebutuhan kayak sandang, pangan, papan, yaitu ya semua orang pasti butuh itu, ya kan? Ya, sandang pasti ingin berpakaian. Pakaian kan cukup yang bisa nutup aurat kita gitu ya. Kalau muslim itu tentunya cukup menutup aurat ya udah cukup. Walaupun cuma punya 3 lembar baju ya, pagi, sore, malam, gantian gitu, besok pakai lagi, cuci, itu udah cukup. Ya, kebutuhannya sebenarnya sudah terpenuhi. Selebihnya adalah keinginan untuk menambah, betul ya. Pengin model baru, model ini, model itu, ya, itu sudah masuk dalam keinginan. Ya. Tadi saya katakan di kebutuhan pangan juga demikian, ya. Pangan itu kita cukup makan 1 hari 3 kali ya. Ya, pagi, siang dan malam atau sore ya. Ya. Itu kalau sudah dipenuhi ya sudah cukup, masalah makannya di rumah saja dengan ala kadarnya, dengan lauk-lauk yang standar. Contoh kalau kita lagi apa enggak punya uang gitu ya. Mungkin nasi dengan sambal sama telur dadar gitu ya. Atau nasi dengan sayur bening, cukup dengan ikan asin gitu. Itu udah terpenuhi kebutuhannya. Ya kan, cukup makan artinya. Sudah makan ya udah alhamdulillah cukup. Tetapi beda lagi sama yang ingin. Setelah makan, dia punya kemampuan, kemudian dia ingin makan enak gitu. Ingin makan enak itu berarti dia harus makan di tempat yang menyediakan sesuai dengan keinginan dia. Contoh mau pengen makan soto, sate, rendang, ya kan. Nah, kalau dia pergi di rumah makan Padang itu kan, ya kalau di rumah makan Padang itu nggak diminta disajikan ya. Pernah nggak kalau di rumah makan Padang, mas mau makan apa gitu, enggak kan. Kalau mau duduk 3 orang itu nggak usah diminta, langsung penuh mejanya, ya disajikan, ya kan. Nanti masalah apa yang kamu makan itu sesuai dengan keinginan, bukan kebutuhan ya. Kalau kebutuhan kan cukup makan yang ada disajikan ya. Tapi kalau di rumah makan Padang itu kan semua tersaji gitu ya. Lengkap rendang, terus apa namanya,
lada hitam, rendang, ayam goreng, ayam bakar, ikan goreng gitu. Kemudian ada kare, ada bistik dan lain-lain, ya. Nah, itu namanya makan enak, ya kan? Makan enak, yang dimakan enak-enak gitu kan. Beda lagi enak makan, ya. Kalau enak makan tuh apa yang disajikan itu dinikmati, enak banget rasanya. Ya, kalau makan enak, makanan yang dimakan tuh enak-enak. Tapi kalau orang terlalu menurutkan keinginan, itu kan berdampaknya menimbulkan kesengsaraan atau menimbulkan masalah di belakang hari. Iya kan? Atau Anda punya keinginan, Anda turutin terus. Kan menimbulkan masalah di belakang hari. Ya, saya mau jelasin aja. Ya. Kalau Rasulullah itu mengajarkan makanlah saat lapar dan berhentilah sebelum kenyang, ya kan? Jadi selalu akan merasakan nikmatnya makan. Ya. Bayangkan kalau kita di rumah makan Padang, itu kan enak semua ya. Enak semua. Coba semua piring kalian santap satu-satu lah ya. Satu-satu rendangnya ambil, opornya ambil, karenya ambil, ayam bakar ambil, ayam goreng ambil ya. Ikan bakar, ikan goreng ambil semua ya. Kira-kira keluar dari rumah makan Padang itu apa yang akan Anda rasakan? Kenyang kan pasti ya? Kenyang yang Anda sendiri bingung. Ini kenapa badan kok meriang gitu ya? Kenapa meriang? Di dalam perut itu bercampur aduk ya. Sehingga kalau untuk usia-usia Anda itu mungkin penambahan gizi bagus lah ya. Usia di bawah 20. Tapi usia di saat usia saya atau usia-usia di atas 40, 50, 60 itu pasti jadi masalah. Ya jadi masalah. Yang memiliki penyakit seperti kolesterol, asam urat, darah tinggi itu pasti jadi masalah ya. Jadi akan jadi masalah. Jadi itu yang saya perlu jelaskan untuk pemenuhan kebutuhan primer. Kalau sekunder kan itu mendampingin kebutuhan primer. Primernya sudah ada, dia penuhi dengan tambahkan dengan kebutuhan sekunder. Ya, contohnya kendaraan, handphone, televisi, apalagi ya mobil, ya semua yang melengkapi. Kalau rumahnya satu ditambah lagi, gitu kan? Ditambah lagi itu menambah terus menambah. Ya, kalau kebutuhan tersier ini memang untuk orang yang telah memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya sudah dipenuhi. Nah, kemudian dia punya kelebihan untuk bagaimana menyenangkan diri seperti rekreasi, beli villa, ya kan? Apa wisata ke luar negeri ya, itu tersier. Oke, kita lanjut di motif ekonomi ya. Apa sih motif ekonomi ya? Itu merupakan alasan yang mendasari tindakan ekonomi, yaitu satu, untuk meningkatkan kemakmuran ya. Kemudian yang kedua, hasrat untuk menguasai kegiatan ekonomi, untuk berkuasa, dan keinginan memperoleh penghargaan. Kemudian yang terakhir itu keinginan melakukan pekerjaan sosial. Nah, seseorang apabila sudah terpenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier, biasa mereka melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang motifnya itu istilahnya, tujuannya itu adalah ya. Kalau Anda memiliki suatu perusahaan, apa sih tujuan dibangunnya perusahaan? Pasti oriented profit ya. Orientasinya adalah keuntungan ya. Keuntungan. Ya. Keuntungan sebesar-besarnya kalau di ekonomi itu. Makanya saya kalau ngajarin ekonomi ini sebenarnya ya agak berhati-hati juga, jangan sampai nanti anak didiknya menjadi orang yang salah menafsirkan ilmu ekonomi ya. Pinginnya makmur tapi cara yang digunakan ya kurang benar. Makanya kalau udah belajar ilmu ekonomi harusnya nanti belajar ekonomi syariah gitu ya, atau ilmu ekonomi Islam gitu kan, agar juga ngerti ya, mengerti bagaimana meningkatkan kemakmuran itu. Jadi ada syarat dan batas-batasnya gitu ya. Ada syarat dan ketentuannya. Tentunya syarat dan ketentuannya
sumber pada Al-Qur'an dan hadis. Itu. Tapi kan saya di sini belajari tentang ekonomi saja ya. Tapi saran saya, setelah Anda belajar ilmu ekonomi, nanti kalau ada ekonomi Islam atau ekonomi syariah, belajarlah ya, sehingga akan Anda terkontrol ya. Kalau untuk meningkatkan kemakmuran itu contoh seperti ini. Anda jualan di pasar ya. Ya, pasar dalam Islam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya tempat ya. Pernah dengar ya? Terus setelah itu pasar itu merupakan tempat yang dikatakan adalah seburuk-buruknya tempat. Ya. Kenapa dikatakan seburuk-buruknya tempat? Karena di dalamnya, di dalam pasar itu ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang juga melakukan kecurangan-kecurangan, ya. Baik kecurangan dalam penentuan harga, menentukan timbangan, ya. Kemudian yang baik sama yang jelek dicampur, ya. Ada yang ngurang-ngurangin timbangan saya katakan tadi, ya. Anda pernah beli buah ya di pasar buah, mohon maaf kalau ada yang jual pasar buah, ya. Yang dijadikan sampel atau tester itu kan manis banget ya. Kalau jual jeruk atau langsat itu kan manis kan gitu. Ya, pas beli nanti 1 kilo, 2 kilo atau 5 kilo sampai rumah kok rasanya beda, ya kan? Nah, seperti itu. Kok jeruknya tadi manis sekarang jadi masam gitu. Ya. Itu hal-hal yang sebenarnya kecurangan-kecurangan yang di dalam kegiatan maksud tadi untuk untung sebanyak-banyaknya, tapi cara yang digunakan adalah salah ya. Kemudian menjual barang-barang dengan informasi diskon besar ya. Oh, ini spesial buat ibu, buat masnya, buat mbaknya, tak kasih diskon khusus karena pembeli pertama gitu ya. Ya, tak kasih ini diskon bajunya karena pembeli pertama, tak kasih modal aja deh, ya kan? Jadi saya kasih harga 80.000 aja lah. Nah, itu kan harga tertera itu 180 atau 150 kan harganya. Untuk mbaknya, untuk masnya, karena mbaknya masnya datang pertama, saya kasih harga modal aja. Yang penting bagi sebagai pelaris. Pernah dengar gitu ya? Pernah dengar gitu ya? Nah, padahal sebenarnya dia pas beli pas di pasar Tanah Abang sana, grosir di Jakarta sana. Ya, belinya kan pakai bal-balan gitu ya. Pakai sistem ya, beli banyak ya dengan harga khusus gitu. Contoh beli jilbab, beli hem, beli celana, beli baju yang dalam jumlah besar ya. Nah, biasanya setelah beli besar itu kan ada partai ya, namanya beli besar, dikirimnya pakai kapal ya. Nah, dihitung-hitung sebenarnya modalnya satu lembar itu cuma 35.000 kan. Nah, 35.000. Memang benar kalau beli ecer per lembar itu mahal sekali. Tapi kalau beli banyak, itu karena grosir mau dijual partaian, dia dapat kondisi khusus. Ya. Nah, dijual di saat Anda beli, dia bilang, oh itu harga modal. Padahal modalnya 35.000, dijual Anda harga berapa tadi? 80 ya? 80. Yang di estalase, yang di boneka-boneka pantom itu, ditulis 150 kan ini. Ya. Seperti itu. Kenapa terjadi seperti itu? Nah, diantaranya adalah mereka bagaimana untuk bisa cepat kaya gitu. Dengan untung sebesar-besarnya. Ya, pada prinsip ekonomi itu kan dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Tapi dalam Islam saya mengarahkan prinsip ekonominya berubah. Ya. Dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan keuntungan maksimum ya. Jadi tidak ada dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang saya katakan tadi benar ya. Beli dalam partai besar, hitungannya dalam jumlah unit atau buah itu murah banget ya. Murah banget. Nah, kemudian dijual dengan harga yang mungkin 5 kali, 10 kali lipat. Ya, timbul pertanyaan, Pak, kenapa sih mereka melakukan seperti itu? Iya kan? Itu boleh nggak di dalam Islam? Ya, nah, kalau itu saya belajarnya ekonomi Islam. Ya,
dalam Islam ya di, hal seperti itu dilarang. Tetapi di dalam kegiatan ekonomi bisa saja mereka melakukan itu. Kenapa? Karena belinya itu dalam jumlah besar, jaraknya juga jauh, ongkos kirimnya besar, kemudian untuk nunggu laku itu juga lama, ya, lama, bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan baru barangnya laku. Ya mereka menghitung dengan harga segitu dengan asumsi ya ini jaganya aja udah gaji karyawan berapa, listriknya berapa, sewa tempatnya berapa. Jadi kalau dinaikkan 35 modal menjadi 80 itu masih menurut mereka belum untung. Ya. Belum untung. Udah naikin aja 150, nanti kalau orang nawar lepas 80 atau 100 boleh lah kan gitu. Jadi kalau kalian ke pasar itu kan ada tawar-menawar ya antara pembeli dan penjual, sehingga biasa orang bertanya, Bapak, Ibu, atau Mbak, Masnya mau beli berapa lembar? Kalau lebaran itu kan, oh saya beli 5 lembar, oke, kalau 5 lembar tak kasih diskon khusus deh. Berapa Mas? Ya udah tak kasih 80 ribu aja deh, ya kan? Untung-untung tipis gak apa-apa lah. Gimana untung tipis dari 35 ribu ke 80 ribu? Selisihnya berapa? 45 ribu, ya. Dia bilang tipis sih, kan? Ya. Nah itulah orang-orang ekonomi, jadi maksud saya kalau kalian belajar ilmu ekonomi jangan terpancing dengan kegiatan atau pola pikir seperti itu ya. Ya, ada keuntungan wajar lah, yang wajar saja ya. Kalau kayak gitu kan kasihan pembelinya nih, ya kan? Kalau yang enggak nawar kan belinya jadi 150 per lembar, ya kan? Itu untungnya baru 150 dikurang 35. Jadi berapa? 115 ribu. Ya. 115 ribu untungnya. Mantap ya. Ya kira-kira habis lebaran tuh udah bisa beli mobil baru. Ya kan? Bisa bikin rumah, bisa bikin mobil. Ya. Itu namanya untuk meningkatkan kemakmuran. Itulah motifnya, ya. Kemudian hasrat untuk menguasai kegiatan ekonomi, ya. Mana ada orang kalau sudah buka satu toko maju tidak ingin buka toko yang baru, nggak ada kan? Pasti ada, ya. Buka satu toko laris manis, ya. Buka cabang lagi, ya. Buka di pasar pagi laris, buka pasar Segiri laris, buka Ijabah, Ijabah laris, buka Kedondong, Kedondong laris, buka di Samarinda seberang, terus begitu, laris semua, buka di Balikpapan, laris lagi, buka lagi di mana-mana, ya. Ya, itu sudah keinginan seperti Indomaret, Alfamart, Eramart itu kan gitu, buka di Jakarta awalnya, habis itu buka di seluruh Indonesia, apakah puas? Belum puas lagi, masih dia buka di setiap kelurahan, sekarang setiap jarak 2-3 kilo harus ada Indomaret, Alfamart, ya seperti itu. Nah, itu juga motif ekonominya adalah untuk menguasai ekonomi. Ya, di mana keinginan pasar ada, di situ dia tangkap. Namanya opportunity ya, ada peluang ya dia buka. Bayangkan toko-toko daeng atau toko-toko Pak Lek, Bu Lek yang jualan di warung-warung biasa kan jadi enggak laku karena ada Indomaret, Alfamart, Eramart kan. Tempatnya nyaman, dingin, ber-AC, bersih lagi, yang jualan cantik, ganteng lagi kan gitu kan. Jadi itulah yang menyebabkan sektor realnya itu terganggu ya. Toko-toko konvensional yang traditional max itu jadi tergerus ya. Yang modern mat ya, apalagi kalian anak-anak milenial ya, mesti nggak mau belanja di toko-toko yang banyak debunya itu ya. Yang buka 24 jam itu, yang jualan agak kasar lagi kan, ya, terus barangnya nggak dicek expired sama debunya gitu kan. Kalau kita beli kan, waduh, debunya banyak itu, ya, debunya. Kalau Anda ke Indomaret, Alfamart, wangi, yang jualan cantik, yang jualan ganteng, selamat datang di Indomaret, ya. Pasti kan gitu kan. Selamat datang di Alfamart, ya. Baru buka pintu aja udah disambut dengan senyum manis, dengan sapaan yang menyenangkan. Gitu.
gimana orang nggak tertarik kan gitu. Itu ilmu marketing namanya. Kalau Anda beli di toko tradisional, nggak ditegur. Habis itu, mau beli apa mas? Kok lama? Ya, kalau Anda di Alfamart, Indomart, Eramart, mau muter-muter di situ setengah jam ya, nggak ada juga yang tegur. Ya, mau ngapain mas? Oh, dari tadi muter-muter, nggak ada kan? Anda dicuekin aja kan? Setelah Anda bawa barang, baru langsung ke kasir. Seperti itu. Nah, anak-anak sekarang kan pengennya gitu, nggak mau ditegur. Ya, terserah dong saya mau beli apa. Saya mau nggak jadi beli, kan? Nggak. Itu kan urusan saya juga, kan? Gitu ya. Nah, modern mat itu yang membuat pasar-pasar tradisional atau konvensional bergerus. Kemudian keinginan memperoleh penghargaan. Ya, tentunya orang yang melakukan kegiatan ekonomi itu motifnya ya untuk mendapatkan satu prestise ya. Ya, ingin dihargai. Bayangin nggak dihargain gimana? Ya, udah untung banyak, bikin rumah bagus, mobilnya bagus, handphonenya yang terbaru, wes, gelangnya, kalungnya, bajunya mahal ya. Tentunya motifnya ya arahnya ke sana ya. Pengen dikatakan orang wah gitu ya. Wah udah kaya ya, sukses ya gitu. Ya. Kalau Anda masuk di perusahaan juga sama ya motifnya ya. Ya kalau karyawan pengen kayak orang-orang lah pakai baju kerja gitu ya. Ya pengen gajinya besar, kalau pengusahanya ya pengen dapat keuntungan untuk menambah kekayaannya. Dengan kaya tentunya orang akan hormat, ya kan? Mana ada orang kaya ya enggak dihargain, ya kan? Orang yang miskin aja enggak dihargain, ya kan? Orang kaya itu selamat pagi, Pak. Selamat sore, Pak. Wah. Dibukakan pintu mobilnya, wah, punya supir. Kan gitu ya? Ya, kemana-mana disuruh duduk di depan, dihargain, dihormati sekali lah. Nah, yang ini terakhir ini keinginan untuk melakukan pekerjaan sosial ya. Kalau sudah kaya kan enak kan nyumbang ya. Mau nyumbang masjid, nyumbang UNU ya. Nyumbang apa saja, fakir miskin, yatim piatu, yang penting Rian enggak nambah lagi aja, udah istri satu, nyumbang ah pengen menafkahi janda-janda gitu kan, nambah dua, nambah tiga, nambah empat ya. Sosial juga sih itu. Ya menolong orang-orang gitu. Tapi ya itu masing-masing orang berbeda. Ya kalau dia yang benar ya betul-betul membantu fakir miskin, anak terlantar, membantu sarana dan prasarana yang dipergunakan oleh kebutuhan sosial ya, contoh masjid, sekolah, jembatan ya, seperti itu ya. Kemudian apa sih sasaran ilmu ekonomi ya? Sasaran ilmu ekonomi itu untuk kegiatan yang dilakukan dan apa yang dipilih untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, nah ini meliputi ya menentukan alternatif pilihan ya, tuntunan dalam pemilihan alternatif kebutuhan ya, jadi bisa menentukan alternatif pilihan dan tuntunan dalam menentukan alternatif pilihan, ini sasaran ilmu ekonomi ya. Kenapa sih perlu belajar ilmu ekonomi? Agar bisa menentukan pilihan, ada prioritas, tidak prioritas. Nah, ada yang butuh cepat, ada yang sedang, ada yang mungkin bisa ditunda. Nah, orang-orang ilmu ekonomi itu biasanya akan menghitung, ya, menghitung untung dan rugi, ya, menghitung untung dan rugi. Kalau saya lakukan ini untungnya apa, ruginya berapa? Foto otaknya di sini, otaknya. Untung rugi, ya.
Ya, jadi orang ekonomi itu kalau nggak hemat, nggak, kata orang bukan hemat lagi, pelit gitu kali ya. Ya, bukan pelit sebenarnya, dia berhemat, dia berhati-hati ya dalam menentukan pilihan. Contoh, dia mau buka usaha ini, rumah makan, warung, ya, rumah makan, buka warung sembako, atau menyewakan rumah. Gitu. Jadi di dalam ilmu ekonomi itu dia akan diajarkan bagaimana memilih alternatif atau pilihan-pilihan tadi, ya, agar supaya tidak rugi. Nanti kita akan belajar bagaimana menentukan break even point atau titik impas. Ya, kalau kita punya modal berapa, itu dibuat usaha itu break even point-nya akan kembali berapa lama, ya kan? Nah, itu sudah diajarkan dalam ilmu ekonomi. Kemudian untuk tindakan ekonomi atau juga tindakan melakukan kegiatan itu secara cermat dan hemat, ya. Jadi ilmunya lengkap di dalam ekonomi. Tapi ya mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita yang membatasi. Jangan sampai kita lepas kontrol. Jadi para ekonom yang kapitalisme, ya, orang-orang yang melakukan liberalisme, ya, liberal, ekonomi bebas, ya, terserah saya, yang penting untung. Beras bagus campur beras jelek, ya, kasih pengharum jadi namanya beras wangi, naikkan harganya, ya kan? Kemudian jual buah, buah bagus, buah jelek, campur. Jual semangka disuntik pewarna, ya. Jual teh manis, es teh dicampur sari manis, ya. Ini kegiatan-kegiatan yang bertentangan sama akidah Islam, ya, karena kalian juga kuliah di UNU, ya, saya tambah-tambahkanlah sedikit. Ya, untung betul, cepat betul kayanya, tapi di dalam kekayaan itu tidak ada keberkahannya. Ya, karena kalau saya ngajar ekonomi tanpa didasari Islam, nanti bebas ke situ. Ya kan, penting untung, Pak. Ya kan, air ledeng, masukkan plastik, masukkan pressure, jadi batu es kan. Ya, modalnya besar nggak itu? Modalnya kecil, air ledeng aja. Nggak usah direbus, masukkan aja pressure. Kan jadi batu es, habis itu jual 1.000 satu, ya kan? Ada dengan modal berapa? 100 rupiah, jual 1.000, untung 900. Kalau satu hari Anda jual 100 bungkus batu es, kira-kira untungnya berapa? Ya, coba hitung. 100 rupiah dikali 100 bungkus, modalnya berapa? 10 ribu. Ya, 10.000 atau 1.000? Lo, Amrullah berapa? 10.000, Pak. 10.000. Untungnya berapa? 90.000. 90.000. Satu hari. Kali satu bulan? 2.700.000. Ya. 90.000 kali 30. 9 kali 3 berapa? 27. 27. Iya, 2.700.000. Itu baru es batu aja kan gitu. Nah, nanti Anda makan di warung rumah makan pakai es yang kamu buat. Kalau daya tahan tubuhnya bagus sih enggak diare. Ya. Kalau daya tahan tubuhnya nggak bagus, habis dari rumah makan ya ke belakang langsung bocor kan gitu. Mungkin masih ada bakteri atau kuman-kuman yang masih hidup kan gitu. Nah, kalau dalam Islam diajarkan apa yang kita perbuat, apa yang kita jual itu ada manfaat bukan mudharat, gitu kan. Menguntungkan juga, membuat senang orang, membuat aman orang juga. Ya, makanya di dalam Islam, nanti kalau kita belajar ekonomi Islam, saya akan jelaskan detail, ya, bagaimana secara syar'i, secara syariah, berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis. Nah, sekarang saya masih belajar tentang ekonomi secara umum dulu. Nah, di sini yang ketiga, prinsip ekonomi, ya,
merupakan tuntunan dalam penggunaan sumber-sumber yang tersedia. Prinsip ekonomi, ya. Prinsip ekonomi ini kalau salah terjemahkan bisa bahaya ini, ya. Makanya baru usaha 2 tahun kok bangun rumah bagus, beli mobil baru, ya. Coba dianalisa dulu ini untungnya berapa ini, ya. Ya saya katakan tadi, ya, beli beras dari Makassar contoh impor, ya. Datangkan beras dari Makassar, ya. Ya, per kilo itu anggaplah 5.000 dioplos dikasih pewangi, mohon maaf ini. Ini kegiatan-kegiatan curang sebenarnya, dilarang. Kemudian dijual harga 12.000. Ya. Dia beli di petani itu harganya murah sekali, ya. Bahkan petani belum panen sudah dikasih uang supaya nanti jualnya jangan ke tempat lain. Gitu ya, itu rentenir, ya. Rentenir kan gitu. Padinya sudah menguning itu langsung dibeli sama dia. Dikasih uang duluan, ya. Ini saya kasih panjar nih. Butuh berapa? Saya butuh 20 juta. Oke, tak kasih panjar 20 juta. Pas begitu panen, bisa enggak yang nerima uang tadi menentukan harga sesuai pasar? Enggak bisa lagi. Ya, dia sudah terikat sama kontrak. Ini tak kasih harga, ya, harganya per kilonya 6.000 gitu, ya. Jangan dijual kemana-mana lagi. Ini saya kasih uang nih 20 juta sebagai panjar. Padahal padinya belum panen. Baru sedikit menguning lah. Nah, ini kalau di dalam Islam itu namanya goror, ya, transaksi goror, ya. Belum ada kejelasan itu masih. Belum panen. Kalau kena angin topan atau kena banjir, tidak panen gimana? Ya. Yang beli rugi dong. Atau pas dipanen ternyata berasnya bagus, harusnya harganya 12.000, tadi udah terlanjur terima uang, tidak bisa mengelak lagi dengan harga 6.000. Yang dirugikan siapa? Yang jual. Tuh. Itu. Jadi kalau orang prinsip ekonomi, ya, dia akan mencari barang semurah-murahnya untuk dijual dengan setinggi-tingginya, semahal-mahalnya. Contoh nih, kegiatan yang melakukan prinsip ekonomi dengan prinsip tadi, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Dia lihat buah durian berkembang, gitu, ya. Kemudian duriannya itu kurang lebih kalau dihitung 1.000 biji lah. 1.000 biji. Biasa kan petani atau orang-orang tua kita di kampung itu kan susah duit untuk nyekolahin anak segala macam. Didatanginlah sama tengkulak-tengkulak atau pedagang itu, dia bilang, "Pak, Bu, itu duriannya buah nanti kalau panen dijual di mana?" Ya enggak tahulah, orang belum panen. Dia tawarin, "Pak, Bu, bagaimana kalau saya kasih panjar dulu nih? Itu kalau tahun-tahun sebelumnya panennya berapa? Itu kurang lebih 1.000 biji lah," gitu. Dia bilang, "Ya kalau 1.000 biji itu kan belum tahu, Bu, Pak, panennya nanti sebanyak itu. Gimana kalau saya beli dari sekarang aja deh?" Gitu. Dikasih lah uang. "Kalau gitu saya kasih 5 juta ya, gitu. Nanti kalau panen itu jadi milik saya. Tolong dijagakan sampai panen," ya kan? Pas buah duriannya panen, ternyata panennya lebih dari 1.000, ya 1.300 biji lah. Dan buahnya bagus, kuning, wangi, lezat gitu kan. Nah, 1.000 biji itu kalau dijual dengan harga 20.000, ya, dengan 20.000 satu biji. Yang paling murah lah, yang paling murah 15 atau 10.000 aja. Ya, 10.000 dikali 1.200 itu berapa duit? Berapa dong? 10.000 dikali 1.200 biji. Berapa? Berapa, Sarwan? 12 juta. 12 juta? 12 juta, Pak. 12 juta, ya. Itu harga paling murah, gitu kan. Kemudian panen, ternyata barangnya bagus. Dia tadi bayar berapa juta?
5 juta. Berarti baru panen saja, belum dia jual, dia sudah untung berapa? 7 juta. Sudah untung 7 juta nih. Kemudian dia jual ke pasar. Ke pasar Samarinda seberang. Ke pasar Segiri, pasar pagi. Dengan harga per buahnya 100 ribu dapat 3. Ya, atau 100 ribu 4. Ya kan? Anggaplah per bijinya 30 ribu. Ya, 30 ribu dikali 12 berapa? 1.200.000 buah dikali 30.000 per buah. Anggaplah ya ada yang besar, ada yang kecil, rata-rata 30.000 dah. Ada juga yang 50.000 per biji kan, 100 sisi 2 atau 150 dapat 2 biji kan ada. Berarti kan dengan 30.000 kali 12 berarti 36 juta ya. Ya. 30. Ya, 36. Ya, Pak, 36, Pak. 36. Betul, Pak. 36 dikurang 5 juta, untung berapa? 31 juta. 31. Langsung kaya dong yang jual durian ya. Betul. Iya, Pak. Nah, terus petaninya dapat apa? Dapat 5 juta dong. Dapat 5 juta. Nyesal enggak dia? Nyesal. Iya. Tapi itu yang terjadi di masyarakat kita seperti itu kan kebanyakan kan? Iya. Kebanyakan seperti itu. Nah, saya pengin kalau nanti Anda jadi pelaku-pelaku ekonomi atau pedagang atau pembisnis apapun itu, ya janganlah sampai melakukan kegiatan-kegiatan itu. Makanya nanti kalau ada ekonomi Islam atau ekonomi syariah, cepat-cepat diambil ya mata kuliah itu ya, agar kalian terkontrol dalam melakukan aktivitas kegiatan ekonomi. Karena selain dunia juga kita akan bertemu di akhirat, ya bertanggung jawab dunia akhirat. Ya, udah kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama yang parentenya adalah ya Universitas Islam gitu ya. Kumpulannya para ulama itu masa melakukan kegiatan ekonomi yang tak terbatas atau tanpa ada batasan-batasan ya, kita punya Al-Qur'an dan hadis sebagai penuntun kita, sebagai pedoman kita, sebagai hukum yang kuat yang datangnya memang dari Allah, bukan datangnya dari manusia gitu ya. Nah, kalian ini juga bisa jadi pelaku ekonomi, baik di pemerintahan, di swasta, ataupun Anda berwira swasta sendiri. Harapan saya semua terkontrol lah. Ya, rasanya saya sangat sedih dan tidak tega kalau Anda melakukan kegiatan perdagangan atau kegiatan ekonomi yang saya katakan tadi. Dan itu fenomena itu sudah terjadi di masyarakat dan dianggap biasa. Makanya Rasulullah bilang sebaik-baiknya tempat itu adalah sebaik-baiknya tempat itu adalah masjid, karena tidak ada keinginan, hanya berpasrah diri dan mohon kepada Allah. Seburuk-buruknya tempat itu adalah hasar, karena di situ ada tipu daya, curang, dan lain-lain lah, yang ada mitik, motif, prinsip, atau ada ya macam-macam lah keinginan-keinginan manusia untuk bisa cepat makmur, cepat kaya, dihargai dan lain-lain lah. Ya, itu ya. Gak terasa udah 9:30 ya. Oke, pendekatan ilmu ekonomi. Ya. Kalau Anda mau bertanya sekalian langsung aja ya, enggak usah nunggu saya selesai ya. Nanti kalau selesai ini. Kemudian sumber informasi terhadap yang timbul, gejala yang timbul dalam perekonomian itu membutuhkan data ya, diperoleh dengan pendekatan, yaitu pendekatan teoritis dan pendekatan praktis ya. Kalau pendekatan teoritis itu
itu dengan pengembangan teori-teori ekonomi, kemudian pendekatan kuantitatif, dan pembentukan model-model yang rumit. Nah, nanti kita akan belajar kalau di dalam ekonomi itu ada, saya katakan tadi, ekonomi mikro, makro, kemudian ekonometrika, ya, macam-macam, ya. Ekonomi manajerial, ekonomi semua keilmuan di dalam ekonomi itu sebenarnya praktik kembangkan banyak. Ini kan pokoknya kata-kata ekonomi. Ya kalau saya ngajar itu ada ekonomi manajemen sebenarnya mana sih ya, ekonomi pemasaran, ekonomi manajerial, ekonomi akuntansi keuangan, ya, macam-macam. Ya sumbernya adalah ilmu ekonomi. Kemudian pendekatan praktis, ya. Tadi teoritis yaitu metode pendekatan kuantitatif. Kalau praktis itu menggunakan metode dedukasi dan metode induksi. Kalau metode dedukasi ini itu berdasarkan kesimpulan umum untuk dapat mengetahui gejala ekonomi yang terjadi. Jadi saat itu gejala-gejala ekonomi yang terjadi apa, yang situasi kondisi pasar, demand and supply, permintaan dan penawaran naik turun itu diamati secara dengan metode edukasi, yaitu melihat gejala-gejala. Kemudian metode induksi atau empiris, nah ini berdasarkan dengan gejala ekonomi yang disusun untuk memperoleh kesimpulan yang lebih umum. Jadi dikumpulkan dulu gejala-gejalanya itu untuk memperoleh kesimpulan. Kalau ini begini, kalau ini begini, kalau ini begini, ada satu prediksi. Nah, tujuannya untuk apa sih? Untuk menganalisis kegiatan ekonomi, yaitu tujuannya untuk apa ya? Sebagai deskriptif ya, atau memberikan satu gambaran ya, yaitu keadaan yang sebenarnya wujud dalam ekonomian, ya. Ini deskriptif, ini ilmu ekonomi yang ingin menunjukkan keadaan yang sebenarnya dalam situasi kondisi tersebut. Kemudian juga ada ilmu ekonomi teori atau economic theory, ini menggambarkan sifat hubungan, ya, yang wujud dalam kegiatan ekonomi dengan hubungan sebab akibat. Jadi karena ini begini, karena ini begini, ada sebab maka akibatnya apa? Itu di analisis dalam teori ekonomi. Nah, kalau ekonomi terapan, ya ini atau aplikasi ekonomi, yaitu menelaah ya kebijakan yang berlaku, ya yang saat itu terjadi, ya, kemudian kegiatan apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, ya, masalah-masalah yang saat itu terjadi. Oke, nah kita lanjut di perekonomian pasar bebas, ya. Nah, berdasarkan fungsi kegiatan ekonomi yang dijalankan, ya, pelaku kegiatan ekonomi dalam setiap negara itu membedakan kegiatan ekonomi menjadi tiga golongan, yaitu perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Ya. Perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Kalau perusahaan itu apa sih? Ya, kalau perusahaan di sini yang kita lihat itu yaitu kegiatan sebagai produsen, ya, produsen barang ataupun jasa yang diperlukan dalam rumah tangga, pemerintah maupun perusahaan lain. Ya. Produsen itu apa sih? Ya. Produsen itu orang yang menghasilkan atau perusahaan yang menghasilkan barang maupun jasa. Ya. Kalau kata-kata produsen itu, ya kalau di pasar itu namanya penjual. Ya. Ada konsumen, ya kita-kita yang beli. Ya. Kalau produsen pabrik, ya produsen yang menghasilkan barang-barang. Ya. Contoh, produsen rokok, produsen minuman, produsen makanan, ya mereka pabrik-pabrik yang memproduksi barang-barang tersebut, makanan dan minuman, ya. Nah, kalau produsen jasa seperti apa? Ya, produsen jasa ya seperti ya UNU, Nahdlatul Ulama, ya, UNU Nahdlatul Ulama itu
produsen ya, yang memberikan jasa pendidikan ya, kemudian ada jasa transportasi, jasa perhotelan ya, produk yang mereka hasilkan adalah layanan ya, layanan belajar ya, ya layanan fasilitas penginapan, layanan transportasi seperti travel, seperti pesawat, seperti kereta api, itu jasa-jasa yang dihasilkan. Untuk siapa ya? Untuk rumah tangga ya kita-kita lah ya, masyarakat yang konsumen ini yang membutuhkan barang maupun jasa ya. Kalau Vian mau pergi ke Jakarta kan naik pesawat, berarti menggunakan jasa transportasi pesawat. Agni mau ke Balikpapan pakai mobil kanguru, gitu. Maka jasa transportasinya adalah kanguru ya, sebagai travel ya. Kemudian Sumiati pengen nginap di hotel ya, hotel di Balikpapan, maka Sumiati itu menggunakan jasa layanan hotel ya, seperti itu. Kemudian rumah tangga merupakan penyedia faktor-faktor produksi dan konsumen barang dan jasa. Rumah tangga itu menyediakan faktor-faktor produksi konsumen dari barang dan jasa. Rumah tangga apa? Ya rumah tangga perusahaan ya. Rumah tangga di sini ya maksud rumah tangga perusahaan. Kalau kita nggak tahunya rumah tangga ya, rumah tangga itu ada bapak, ibu, anak ya, dan keluarga yang lain yang rumah tangga. Kalau dalam perusahaan itu ada rumah tangga perusahaan ya, ada ADART pendirian perusahaan ya, ada notaris, ada direktur, wakil direktur, para manajer, supervisor, dan seterusnya sampai staf di bawahnya. Nah, kalau pemerintah ya, ini bertindak sebagai pengatur kebijakan ekonomi dan produsen barang yang tidak dapat dihasilkan pihak swasta, ya, perusahaan. Nah, di sini pengertiannya pemerintah ini menguasai hajat orang banyak ya. Nah, kalau perusahaan swasta tidak bisa memproduksi itu, contoh seperti perusahaan-perusahaan yang menguasai hajat orang banyak itu seperti apa saya? BUMN ya, BUMN itu seperti PLN. PLN listrik itu kan tidak diserahkan oleh swasta. Ya, tidak diserahkan oleh PT-PT lain selain PT-nya pemerintah, yaitu PT PLN ya. Perusahaan listrik negara, yaitu perusahaan BUMN ya. Kemudian apa, ada lagi seperti apa? Telekomunikasi, ada PT Telkom ya, itu juga BUMN. Ada apa lagi? Seperti minyak ya, Pertamina ya, Pertamina itu juga milik pemerintah, milik negara ya, di undang-undang pasal 33 itu kan diatur segala kekayaan alam yang menguasai hajat orang banyak dikuasai oleh negara dan diatur untuk ya kepentingan masyarakat lah, intinya itu. Jadi negara itu memonopoli ya usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan yang memang mengelola kegiatan atau hal-hal yang menguasai hidup hajat orang banyak, tidak diserahkan ke swasta penuh, ya dikendalikan oleh negara. PDAM juga, ya kan? Adalah PT Agni Armelia gitu, menangani distribusi air, tidak ada. Adanya PDAM, singkatannya apa sih? Perusahaan air, ya perusahaan daerah, PDAM, air. M-nya apa sih? Apa M-nya, Rian? Mineral kali, Pak. Kau lain lah, masa PDAM mineral ya, perusahaan masyarakat mungkin, Pak. Mulai masa PDAM
Coba kamu cari artinya PDAM. Muasal perusahaan daerah air minum lah, oh, air mineral. Ya, PLN, tahu lagi nanti. Ya, perusahaan listrik negara itu yang menguasai aja orang banyak. Ya, Pertamina di mana-mana. Tidak ada selain Pertamina yang menguasai minyak, ya kan? Harganya pun yang menentukan dua pemerintah. Kemudian kegiatan ekonomi ditentukan oleh interaksi di antara perusahaan dan rumah tangga, ya. Perekonomian ini dinamakan perekonomian pasar bebas. Dalam perekonomian bebas, perusahaan dan rumah tangga berinteraksi, ya, di dua pasar, yaitu pasar barang dan pasar faktor-faktor produksi. Cukup ya. Lama juga saya ngomong. Jam 8, 9, setengah 10. Sampai sini ya. Sampai perekonomian pasar bebas ya untuk minggu depan ya. Kita lanjut lagi. Sininya rasa sakit rame. Kalau di kelas kan enak. Kalau di Zoom ini ya, ngomong sendiri, yang lain nonton aja. Makanya nanti saya rubah pola belajarnya, yaitu dengan gantian presentasi. Nah, nanti setiap presentasi akan saya tambahkan materinya, dan di situ ada tanya-jawab, ada interaksi. Kalau kayak gini kan kalian dengerin aja. Seneng kah nggak seneng, dengerin aja. Tahu kah nggak tahu, dengerin aja. Ngomong yang kecapean gitu. Tapi tidak apa-apa, ada proses belajar. Kalau di SD, SMP, SMA ya seperti itu pola belajarnya. Tapi kalau di perkuliahan tidak lagi. Ya, nah, saya akan berikan tugas-tugas. Di dalam tugas itu kalian silakan berekspresi, menunjukkan skillnya, kemampuan dan bakatnya. Gitu. Mudah-mudahan di antara yang ada di sini nanti ada yang jadi dosen, gitu kan? Jadi pengusaha, gitu ya. Ada yang pengen jadi dosen? Coba angkat tangan dong, yang jadi dosen. Ada nggak? Nggak apa-apa loh. Mana yang mau jadi dosen? Angkat tangan. Nggak ada ya? Sama kayak saya dulu. Saya dulu nggak mengayal juga jadi dosen. Ya malah jadi dosen, gitu kan. Jadi guru, ya. Jadi guru. Ya. Terus, ada nggak yang pengen jadi pengusaha? Mana yang pengen jadi pengusaha? Angkat tangan dong. Satu. Nur Hidayah. Mana lagi? Amrullah. Sarwan. Sumiati. Banyak juga sih yang jadi pengusaha. Pengen jadi pejabat mana? Pejabat pemerintah. Jadi gubernur, wali kota, anggota DPR. Jadi bupati, jadi kepala dinas, jadi sekda. Mana angkat tangan dong? Kok enggak ada? Rian mau jadi apa, Rian? Mau jadi orang sukses ya, Pak. Jadi orang sukses itu kan relatif, sukses apa. Jadi suami juga sukses sudah. Sukses telah mendapatkan istri, gitu kan? Ya. Oke. Kalau saya sih, sebenarnya kalau ditanya cita-cita itu, sebenarnya simple aja sih. Ya, dulu-dulu saya itu pengen jadi direktur. Tahu gak? Waktu saya SMP, SMA itu udah bawa tas itu. As manager, direktur, kayak ya menghayalnya, halunya itu tinggi gitu ya, ya halusinasi, menghayalnya itu tinggi ya. Jadi habis lulus SMA itu bingung deh mau ke IAIN atau ke Unmul gitu ya. Saya matikan dulu rekamannya ya. Gak enak deh pas saya upload.